Yo, what's up, Erdering Now with me, admin RDR. Kali ini kita bermain game ini lagi, WKXD. Sorry banget, hidung gue udah mulai ada lagi. Yo, astaga. Tapi gak apa-apa, apa namanya, cuman ngecek-cek satu persatu ingatnya. Ini sebenarnya mau, tapi aduh, kemarin habis beli mainan apa namanya, flat out seluruh franchise kayaknya itu, gila sih. Tapi gak apa-apa, kita cek aja satu-satu. Ini harusnya 30 jadi 43, gak apa-apa. Apa lagi ya? Oh iya, katanya di areal sisi kanan ini, kalian lihat ini, katanya ada yang baru. Mau tahu apa yang baru? Ya, kalian udah bisa lihat di ininya. Ini ada bahasa Inggrisnya ya. Saya pikir ada bahasa Indonesianya. Coba aku coba ke sini dulu. Oh, bukan. Harusnya di sini ada bahasa Indonesianya. Tunggu. Gua akan coba cek dulu. Ah, sama aja. Entahlah, mungkin belum ini. Sama aja sih, di sini juga ada beberapa yang baru nih. Ini lihat nih. Ini lihat nih. Bu, gila sih. Saya padahal nggak ngelakuin apapun loh. Ini harganya di sini. Nah, udah kayak aman. Nah, itu hanya sekilas kecil aja. Nah, sekarang kita baca yang ini. Nah, ini kan ada eventnya ataupun apa gitu loh. Are we on the stage? Oke. Okay. Matter shout out your thoughts. Aku nggak tahu. Ini karena merayakan hari perempuan ya. Jadinya emang semua bakal dinin juga sih. BTW ya. Be the hero of your own story. Ya, jadilah pahlawan di ceritamu sendiri. Seperti itu. Tapi sebenarnya ya nggak cuma perempuan di dunia aja yang rayain. Indonesia juga ngerayain pada keesokan harinya gitu loh. Happy Woman Day. Woman Day itu apa bang? Ya hari wanita. Se apa? Tunggu bentar. Aku ini mana nih? Mana nih? F1. Nah kayak gini. Kayak gitu. Lanjut kita langsung iniin. Ini kan gini ya. Girls can do anything. Oke. Okay. Create dream shine. Bener dong. Kita membuat kita bermimpi dan kita shine gitu loh. Terus oke okay, well, stronger than you think. Buat kalian yang mau ngeledek gue, hati-hati ya. Nah tuh, gue kasih tahu aja karena emang harusnya seperti itu. Terus your voice matter, shout out your thoughts. Tuh. Ah, ganggu, sialan. Sialan ganggu itunya. Nah ya, satu lagi. Tapi ini langsung kita ingin ya. Nice, ini. Nice. Dah, yuk. Bagus, kita ingin dulu. Ini. Ini vote for me ini sebenarnya ya pas pemilu tahun 2024 dulu, tapi ini bisa untuk fashion star gitu loh. Tapi ya tentu saja itu kayaknya nggak berlaku di Indonesia kayaknya. Ya sangat disayangkan sih. Orang kalah aja, menang ya udah gitu loh. Menang aja, kalah aja. Kalau emang terlihat curang ya udah, jangan mentang-mentang udah 50% lebih lu bilangnya wah curang wah gini gitu. Kalau seandainya itu semuanya rakyat gimana? Gitu. Orang juga bakal mikir kenapa yang pemilu kita yang ingatnya mereka gitu loh. Ya meskipun kita tahu sendiri ada kemungkinan curang pasti ada, tapi kan nggak mungkin kan apa namanya tiba-tiba jebret gitu. Belum saatnya gitu loh untuk berbicara seperti ini. Belum. Pusing aku dengernya. BTW untuk hari perempuan ini emang bagus nih di sini. Kalau kita lihat di sini ada fashion dan segala macamnya. Nah, di sini nah fashion star dan segala macamnya. Wah, gila sih. Aesthetic.
benar-benar estetik banget gitu loh. Gitu, jadi perempuan harus bisa jadi apapun yang mereka inginin gitu loh. Dan kita sebagai cowok juga harusnya yang ngelindungin cewek gitu. Princesses are not bad. Siapa bilang? Iya. Lihat tuh si Elsa yang apa namanya yang Frozen. Anak juga di Frozen. Sofia di Sofia the First. Apalagi ya? Apa sih yang cewek itu? Tombot yang awal sih. Ya, tombot yang awal banget itu ada ceweknya tuh. Dia juga lumayan brave menurutku. Nah, enggak. Anggap aja iya ya. Itu gila sih ya, apa namanya ya, they can do anything what they do gitu loh. Dan di sini kan ada beberapa ya liniannya ya. Lagi pula ya, hari Kartini itu juga hari perempuan juga kan. Ah ya, BTW hari Kartini itu kapan sih, 20 ya? Apa 9? Sambil ngecek juga tuh. Bentar, mau sekalian cek nih. Hari Kartini, oh, tau, bulan depan hari Kartini. Hari perempuan. Hari wanita nasional di sini bilangnya 9 Maret. Gitu, karena ada gerakan dari Bu Kartini juga sih. Aku cuma ngasih ucapan selamat Hari Wanita Internasional bagi kalian di luar negeri, tapi sorry banget aku ngomongnya agak telat ya, karena emang aku cuma ngikutin jam di luar negeri aja gitu. Dan bagi kalian yang di Indonesia, selamat Hari Wanita Indonesia alias Hari Wanita Nasional di Indonesia. Ya wajar kenapa aku berani ngomong seperti ini ya, untuk kebaikan kalian juga. Ya kayaknya gitu aja ya dari saya. Aduh, bibi aku udah mulai lelah. Oke, salam bergerindo.